Lambaikan tangan. Tarik. Shoot. Yeah. Musim cuti sekolah bukan sahaja dinanti sebagai waktu berehat. Ia juga memberi peluang untuk anak-anak menimba kemahiran lain yang tidak terdapat di sekolah. Program cuti sekolah yang diadakan oleh Kelab Memanah Furqan Shah Alam bertujuan memupuk minat anak-anak untuk menyertai sukan ini serta memanfaatkan waktu terluang mereka. Kelab Memanah Furqan yang mula beroperasi pada Mei 2016 berfungsi sebagai sebuah kelab berdaftar yang mengajar kemahiran memanah kepada para peserta berusia 6 tahun hingga 17 tahun. Selain melatih, kelab ini juga turut menjual peralatan memanah kepada peserta dan pelanggan yang berminat. Sebenarnya tujuan kelab ni adalah untuk merancang dan menjalankan aktiviti-aktiviti memanah secara secara legal, secara yang dibenarkanlah oleh undang-undang. Selain daripada itu, kita nakkan program-program memanah ni dijalankan secara teratur. Itu objektifnya. Memanah juga merupakan aktiviti riadah yang digemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya selain berenang dan menunggang kuda. Kebaikan memanah semasa cuti sekolah ialah supaya anak kita dapat menajamkan minda supaya dia lebih fokus dan belajar berdisiplin, dan pada masa yang sama kita mendekatkan dia dengan aktiviti sukan yang dekat dengan Rasulullah, insya-Allah. Parent dengan anak akan duduk bersama dan akan fokus untuk satu matlamat. Dia ada matlamat dekat situ, dia target. So alhamdulillah, dan lebih ada macam fokus untuk keluarga tu untuk buat satu aktiviti saja. Kalau pergi shopping, anak tu dah masuk kedai ni, anak dah masuk ni. Tapi dengan memanah, dia ada satu aja. Dia nak pastikan menah dia, panah dan dia tu pergi ke tempat yang kuning tu. Macam tu. Sebelum aktiviti memanah bermula, para peserta diberi pendedahan terlebih dahulu oleh pelatih mengenai asas memanah, alatan memanah dan aspek keselamatan sewaktu memanah. Yang saya belajar setakat ni, target kepada target bat, cara pasang bow dengan betul, cara-cara untuk shoot tempat kuning, mengenali memanah, kenal cara-cara dia. Kita akan tahu cabaran nak mengawal dia tu. Kesimpulannya, aktiviti sukan memanah mempunyai kelebihan untuk anak-anak kerana dapat menajamkan minda dan memberikan keyakinan. Oleh itu, ibu bapa perlu bijak memilih program cuti sekolah yang bermanfaat buat mereka.